Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan screen pinning di Oppo Reno. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke tutorial. Pada saat menu screen pinning aktif atau menyematkan aplikasi, kita tidak bisa berpindah ke halaman lain untuk memindahkan ke halaman lain. Di sini kita harus menggunakan dua jari seperti ini. Setelah itu kalian masukkan sidik jari layar kunci. Dan sekarang baru bisa berpindah halaman. Untuk mematikan screen pinning, kalian masuk di pengaturan. Selanjutnya scroll ke bawah. Pilih kata sandi dan keamanan. Selanjutnya pilih bagian keamanan sistem kalian scroll lagi sampai menemukan penyematan aplikasi silakan matikan penyematan aplikasi sekarang untuk screen pinning sudah tidak aktif oke itulah cara mematikan screen pinning di Oppo Reno